Goodman, assalamualaikum, what is up guys? Welcome back to channel Yusuf Sembang Kari. Alright guys. Hey, sedih ke tak sedih? Sedih ke tak sedih? Adakah ini pengakhiran dia guys? Alright. Hey, aku membesar memakni sangat walaupun memang bukan dadak GGMU, tapi still lah aku takkan dapat move on sampai bila dengan goal free kick dengan Arsenal tu. Aduh. 200 juta per tahun guys. Per season lah, tapi lebih kurang macam per tahun lah. So kira-kira lebih kurang 16 juta per minggu. 99.99% orang kerja sampai umur 69-79 pun belum tentu dapat 16 juta per minggu. Tu belum kita tengok kontrak Mbappe je, tapi tak apa. Sekarang ni kita nak sembang bid yang baru, iaitu daripada Al Nassr, iaitu Saudi Arabia. Alright. Country yang ada Mekah, Madinah ni semua. Right, kita dah tahu diorang in sebab kita dah akhir zaman kan, satu situation ataupun zaman yang mana diorang pun dah slowly masuk dengan barat-barat punya, tak tahu, aku tak tahu apa halan tanda kiamat ke mungkin juga kan, sebab diorang dah start host WWE, macam banyak-banyak event-event yang macam tu kan. So kita tahu yang kebanyakan dah 5 ke 10 tahun lagi kalau tak kiamat lagi, na'udzubillah lah, diorang macam buat marketing untuk event, untuk sebagai host kepada Notre Dame untuk beat World Cup, host kepada macam game-game besar, let's say Liverpool lawan MU let's say, ataupun Chelsea lawan Arsenal, host dekat Saudi Arabia. Tu macam Super League punya style lah, faham tak? So aku rasa benda tu kan kita dah selalu nampak. But nak say masa specifically Ronaldo dulu, patut ke tak dia pergi guys? Dia sekarang free agent, boleh je dia cuba cari Champions League punya team mana-mana dia sanggup ambil pay cut ke apa bagai untuk membuatkan apa, untuk membuatkan dia still boleh main Champions League. Dan kau tahu Ronaldo kan dia still nak naikkan dia punya status goal dia dalam sejarah, maksudnya top goal scorer bagai semua tu, dia nak maintain benda tu. Tapi kenapa aku rasa ada signifikan yang besar kemungkinan guys dia akan pergi juga Saudi ni. Alright, first kalau kau dengar, oh tak, dia ni competitive. Dia sendiri cakap dalam Piers Morgan yang interview, apa dia? Dia dapat offer-offer ni semua time daripada summer lagi, tapi dia tak nak, dia nak main the highest level. Dia nak tunjukkan dia ni boleh still go. Dia sendiri cakap probably akan main sampai 40 kan. Tapi kenapa aku rasa dia akan mungkin setuju untuk pergi juga. Alright, first and foremost, satu, sebab ya 200 juta setahun guys. Lebih kurang apa? Lebih kurang macam aku tak tahu nak lebih kurang apa, tapi banyak gila. Aku otak aku jam, nombor tu macam tak logik tau. Tu satu, duit dia tak perlukan pun, tapi one of the main reason. Yang kedua guys, as a career punya goals, dia boleh naikkan lagi. Sebab mungkin orang boleh argue liga tu lagi senang ke apa ke bagai, orang boleh argue benda tu, so membuatkan dia punya goal lagi senang nak naik bagi banyak. So by the time dia end career dia, goal dia mungkin dah berapa banyak kita tak tahu kan. Tu yang kedua guys. Yang ketiga, ni bukan ikut turutan kepentingan eh, tapi just aku nak point out je. Yang ketiga guys, dia pernah dapat banyak dah Piala Champions League, tapi dia tak ada lagi Piala Asia Champions League guys. Kita tahu Saudi antara negara terbanyak yang menang Asia Champions League guys. So aku rasa mungkin dia boleh terfikir, aku salah seorangnya player yang menang Champions League, menang Asia Champions League, faham tak? So macam dia boleh sembang in top scorer Champions League, top scorer Asia Champions League. Nak cakap top scorer dalam 4-5 liga dia dah buat, tapi dalam Asia Champions League guys, tu aku rasa antara alasan paling rendah lah. Macam tak logik tapi mungkin kan. The next yang paling penting, aku rasa paling konkret yang membuatkan ni adalah main reason kenapa call dia pergi. Cakap awal lah guys, tengah betul-betul. Messi dah confirm akan masuk USA punya team lebih kurang dalam habis season, sebab USA punya season kan lain sikit dengan Eropah. But lebih kurang Beckham pun dah confirm nak cuba dapatkan Messi, plus tu dekat North America, dia pun daripada South America, so tak jauh dengan kampung dia. So aku rasa dia okay kot, plus Messi ni macam ego dia tak besar sangat lah kot, so dia okay dia pergi sana. Plus mungkin lebih sana lagi senang nanti, satu hari nanti kalau nak kembali ke Barca macam jadi senang lah. Sebab kita pernah nampak Zlatan let's say pergi dia pergi LA Galaxy kan. Kita ingat punya career dah habis, pump dia balik ke Europe. So tak mustahil kita nampak Messi back to Barca. So bila dia dah pergi USA, maksudnya apa? Ronaldo dah tak payah risau dah apa-apa perbandingan orang cakap, oh Messi pun dah start main dekat Farmers League apa. So rekod gol tu macam tak kisah sangat lah nak cakap apa-apa. Sebab kalau let's say Ronaldo je pergi Saudi, lepas tu Messi still main kat PSG, macam tak boleh, member punya ego tak boleh tahan tu. Confirm. So aku rasa benda tu memang membuatkan
lagi senang sikit hati, tak berat sangatlah hati dia tu untuk pergi. Bukan kata tak mustahil eh, tapi tak berat sangat. Kau boleh komen sini kau punya pendapat pasal benda ni lah. Tapi obviously kita macam orang Malaysia mesti akan happy so dapat tengok Malaysia. Mana tahu Johor lawan Al Nassr, LSAN, kita manalah tahu dalam AFC. So mana geroketannya datang Malaysia mat main game yang kat home. Agak kebolehan memang JTT aku sekena besar kat stadium ni kalau ni benda tu jadi kenyataan kan. So tu adalah the main points yang aku nak lepaskan lah. So selain pada tu aku rasa tak nampak apa-apa kelebihan untuk Ronaldo pergi. Sebab apa lagi yang boleh offer? Apa lagi yang Saudi boleh offer? Sebab Saudi pun dia 200, bukan sebab kelab tu je bayar. Allah Akbar, kilat. Yusabihu ar-Rahman bihamdi wal malaikatu min khifati wa yursilu as-sawaiqa fa yusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Doa, by the way guys, tu doa tengok kilat. Right. Lepas tu ha aku otak aku dah jam, right. Lepas tu aku sima apa ni? Otak aku, sorry guys, otak aku dah jam guys. Alright, tak apa. Kita dah sembang tadi kenapa aku suruh Ronaldo patut pergi apa bagai. And macam aku cakap ni, 200 juta tu sebenarnya bukan gaji dia je. Sebab dia nak akan dijadikan sebagai ambassador bola sepak Saudi Arabia. Kita tahu Saudi antara negara paling terkaya kan. So diorang nak jadikan Ronaldo ni ambassador. Nak jadi nak naikkan lagi orang panggil tarikan supaya play-play lain daripada Eropah ke apa untuk pergi ke Saudi sebab oh ada Ronaldo. So maknanya naiklah sikit darjat liga tu. Sebab aku rasa bukan sebab duit sangat pun Saudi buat benda semua, nak naikkan dia punya credibility. Sebab kalau sikit duit, duit dia dah banyak dah. Kau tak ada dia nak buat bandar yang lain tu, faham tak? Macam otak kau tak ada proses kan benda tu, kau kena keep in mind lah. So bukan sebab duit, aku rasa dia orang just gunakan duit untuk naikkan credibility liga dia orang. Sebab dia orang pun mesti, dia orang mesti bisnesman yang bijak, mesti boleh fikir benda ni tak semestinya end with good result. Sebab kita nampak apa jadi sebelum ni. China spend duit capak dekat tip play roket ni semua. Tapi sekarang kenapa dah kita tak dengar dah China dah tak buat? Sebab aku rasa China dah sedar this is not the way to do it. This is not the way to move forward. Lebih baik kita develop own player so that China pun boleh pergi World Cup. Panggil play roket habis duit je. Play diorang punya level pun lebih kurang sama je so far. Kalau tak kenapa kita tak dengar dah? Kalau tak kenapa kita tak dengar lagi negara China punya nama dekat peringkat antarabangsa dari segi bola sepak ah. Memang tak. So aku rasa Saudi nak spend duit berjuta-juta, aku nak cakap dia orang tak terfikir pasal apa yang berlaku kat China bagai. Mesti dia orang nak fikir tu. So itu kena keep in mind lah. And bagi aku, kalau dia still let's say pergi untuk 2 tahun kan, offer tu daripada Al Nassr tu, let's say dia pergi pun bukan pengakhiran bagi Ronaldo. Awal aku cakap sebab boleh jadi dia buat apa, Zlatan buat reverse masuk balik ke Eropah. By the time dah duit banyak sangat, dah dapat 400 juta lebih kurang, belum campur lagi apa yang dia akan buat bisnes kat sana ke apa. Dia cakap, oh aku tak perlukan duit je lebih dah sangat. Mungkin aku lah ada euro kan, tahun masa dia umur 40 lah. Aku nak main euro, baik aku balik Eropah je lah. Aku gilap je aku punya bakat yang lama dah berkarat sikit sebab main dekat Saudi. Mana dah tahu kan. So kita akan tengok macam mana guys. Korang just comment ke bawah korang sendiri patut pergi ke tak patut.